Selamat pagi teman-teman, balik lagi di channel YouTube saya Jalan-Jalan Sehat. Pagi ini kita akan ngeliatin stok unit aku saat ini yang tersedia dan yang masih ready. Juga kita akan sebutkan daftar-daftar harganya sekalian. Jadi biar nggak pada tanya langsung di komentar ya atau di WhatsApp. Ini tiga revolusinya yang seperti baru banget. Kita pernah dijamin seperti motor baru di tahun unitnya tahun 2010 maksudnya ya, tapi kondisinya emang benar-benar real fix mendekati unit baru banget. Ini kalau kita ngelihat secara dekat aja ya, ini untuk stang setirnya kayak gini banget nih, ini enggak ada sedikit korosi atau kerak atau noda, ini benar-benar masih kinclong banget kayak gini banget ya. Ini kunci-kuncinya, covernya juga masih utuh, KM-nya fix 11.000 ya teman-teman, asli fix 11.000. kita lihat fisiknya itu seperti lihat fisik unit baru di dealer, maksudnya kayak gitu. Jadi ini kita bakalan tahan untuk unit yang ini, enggak kita jual dulu maksudnya teman-teman ya, karena kemarin sudah rilis dua unit yang SEPC 2011 dan yang terakhir di sini Barong 2013. Ini kita lihat nih kaki-kakinya nih transmisinya. Kemarin udah aku reviewkan ya teman-teman secara detail, dan ini jadi biar teman-teman tahu dan fix bahwa unitnya ada di rumahku, ada di garasi kandangku ya. Jadi bukan milik orang, ini fix milik kita sendiri. Oh ya, untuk plat ini plat R teman-teman ya, plat R Jawa Tengah, pajaknya baru atau panjang, tangan pertama nih dari baru, kalengnya sampai 2025, kunci masih 2, SRNK, BPKP, faktur ada semua. Dan juga untuk fixion oilnya ini juga udah aku masukin garasi, ini bener-bener real non speed atau enggak ada speed teman-teman. Jadi ketika yang dapat unit ini warna merahnya, kita berani jamin enggak bakal luntur jadi oranye ataupun pudar atau kusam ya, karena ini warna cat orisinil, ini dari pabrik Yamaha ya. Ini on glowing banget semua yang ada di sini teman-teman, ini kualitas original atau non-speed semuanya. Mesinnya cycle bersih, kita lihat tangki-tangkinya juga glowing banget nih, lihat nih stiker-stiker yang ada di tangki aja ini masih ada teman-teman. Ini stang setirnya kita lihat secara dekat, ini bawaan dari Fiction All ya, KM-nya 40.000, mesinnya cycle list stripping orisinil. Untuk dari stang setirnya asli bawaan dari pabrik. Videonya dilihat terus teman-teman, nanti kita akan bandrolin semua kecuali PCX. PCX ini udah di DP sama salah satu subscriber dari YouTube Jalan-Jalan Sehat, kemarin langsung main ke sini, lihat ini langsung masnya dari kota Tegal Jawa Tengah main ke sini, lihat ini, dan ini udah di DP 500.000. Mungkin hari ini, kalau enggak besok ini mau diambil langsung ya, daripada beli baru. Inden katanya OTR-nya sampai 33, berapa. Dan untuk Honda Beat-nya nih, Beat new ya, digital 2019 special idling stop. Ini masih ready teman-teman, KM-nya 19.000, rendah banget. Untuk cat semuanya, stripping-nya full body semuanya, ini orisinil. Juga ada Beat new LED tahun 2020, KM-nya 9.000. Ini full set, full orisinil semua. Jadi yang teman-teman lihat di sini ya, stok-stoknya ini original semua teman-teman, enggak ada spek, enggak ada restorasi ya. Untuk Fixon 2019 LED LED new 2019, pajaknya panjang, plat sini ini juga masih ready teman-teman ya. Ini full orisinil, KM-nya 15.000, semuanya ori teman-teman. Ini ori semua teman-teman. Oke, kita akan kontrol dulu teman-teman dari
City Grevo dulu ya. City Grevolution kita emang bandrol mahal teman-teman, karena kondisinya ini lebih dari yang punya aku kemarin-kemarin ya. Ini lebih like you, sampai kaki-kakinya, sampai apanya semua ini. Ini masih benar-benar kayak gini banget. Untuk tigernya kita bandrol 26 juta. Serasa teman-teman beli Tiger Revolution baru, grass dari dealer, dari toko ya. Udah pokoknya tinggal pakai, suspensinya serasa Tiger baru banget. Sok-soknya, kopling-koplingnya, semuanya ini aja ini masih utuh nih. Ya lihat tulisannya kayak gini masuk tuh, jarang banget ada nih. Rata-rata udah pudar ya, lihat tuh. Tuh lihat kayak gini banget, ada nggak? Ini motor tahun 2010 loh, tapi kondisinya kayak motor tahun 2022-2023 ya. Lihat teman-teman, ini holden-holdennya maksudnya nih, utuh banget, fix, utuh banget nih. Dan untuk fix and all-nya 2013, standar pabrik, standar ting-ting, semua sen, headlamp, semuanya Stanley. Kita bandrol 12 juta teman-teman ya. Ini 12 juta nih. Yang kayak gini 10 juta, 9 juta, bahkan sampai 8,5 juta 2012, 2013 banyak teman-teman. Tapi kondisinya nggak kayak gini, saya berani tanding untuk kondisi ya. Ya banyak di sini juga banyak, tapi kan udah wujudnya udah nggak kayak fiction suaranya, terus cat-catnya udah restorasi. Terus untuk beat ini nih, beat 2019 special ISS kita kontrol 14 juta dapat beat yang benar-benar suspensi istimewa, ban depan belakang tembus. Terus yang 2020 LED serasa baru KM 9000 kita kontrol 15,5 juta saja. Ayo tercep. Dan untuk fixen LED nya 2019 kita bandrol 15,5 juta. Untuk PCX sudah sold out teman-teman ya, jadi yang masih ready hanya 5 unit 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu untuk review-review berikutnya, nanti kita akan tampilkan lagi dan kita bakalan update-update terus untuk unit-unit terbarunya. Siapa tahu nanti dapat Mega Pro Primus ataupun dapat Tiger lagi. Kalau ada info kita langsung pasti garcep gas ambil unit. Sekian, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.